upacara pada malam renungan suci dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia ke-73 dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol DRS Muklis, yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti, TH Kota Jambi. Dihadirkan langsung dalam acara renungan suci tersebut PLT Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, dan Rem 042 Garuda Putih, dan Dim 0415 Batanghari, Wakapolda Jambi, Sekda Provinsi Jambi, para kepala SKPD dalam lingkup Pemprov Jambi, para pejabat utama Polda Jambi, para pejabat utama Kodim 0415 Batanghari, para pejabat utama Korem 042 Garuda Putih, dan seluruh Forkompimda Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, Kapolda Jambi menyatakan hormat yang sebesar-besarnya kepada para pahlawan yang telah mengabdi dan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia demi kebahagiaan negara dan bangsa ini. Dan kami bersumpah dan berjanji perjuangan saudara-saudara adalah perjuangan kami juga. Dari Jambi, Silvia Caroline Tribrata TV. Salam Tribrata.